Cilacap terkini cegah banjir di Kabupaten Cilacap. Kokam pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Cilacap bersih-bersih pantai. Eksklusif jurnal media like, subscribe, share, dan komen. Komando kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah Kokam Kabupaten Cilacap mencegah banjir di Kabupaten Cilacap bersih-bersih pantai di beberapa titik di wilayah Kabupaten Cilacap. Hal ini adalah untuk mengantisipasi mencegah terjadinya banjir karena tersumbatnya drainase dan kotornya beberapa titik wilayah di Kabupaten Cilacap. Eksklusif jurnal media. Menurut Dr. Andes Haji Farid Ma'ruf, STMM, Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Cilacap, puluhan kokam digerakkan untuk membersihkan beberapa titik pantai, mencegah bencana alam di Kabupaten Cilacap, banjir yang baru-baru ini, dan tentunya adalah untuk berpartisipasi secara aktif membersihkan pantai yang bersih, indah, dan sehat. Farid juga menambahkan, dalam bencana alam banjir kemarin, pimpinan daerah Muhammadiyah mendirikan dapur umum untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir. Dr. Nes Haji Farid Ma'ruf, STMM, dan juga sebagai calon pimpinan daerah Muhammadiyah masa bakti selanjutnya, terus berkarya untuk Kabupaten Cilacap. Sani Arianto, Tim Liputan Jurnal Media, like, subscribe, share, dan komen.